Kadang ada yang tidak memahami, ada yang lupa peraturan yang lama masih dipakai. Contoh, terus, menghadap ke laut. Sana tau. Hadap kanan, lawan kanan. Belum bisa PBB. Barat, mulai dari Sorong, mulai Irian Jaya, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, bahkan Sumatera yang baru-baru ini terjadi bencana tsunami. Dengan adanya suasana yang iklim yang ekstrim ini, kita harus pada bagaimana keadaan alam. Kita harus bisa baca situasi alam. Jangan simpah hajar kelongkol saja. Kapan harus pergi, kapan harus meninggalkan rumah, aman atau tidak, keadaan cuaca alam bersahabat atau tidak. Kita harus bermonitoring dengan BMKG, ramalan cuaca, terus menyiarkan tentang keadaan alam. Sekarang barang bermunculan, banyak bermunculan berita-berita terjadi gunung meletus. Kemudian kemarin di Sulawesi banjir sampai 2 meter Sulawesi, khususnya di Manado, Sulawesi Utara. Banjir sampai dengan 2 meter. Sehingga bandar udara di sana. Yeah.